semuanya. Mesin Sylvia. Selamat sore, selamat datang di YouTube channel. Lo agak patah kitchen. Heiß ya? Kalt. Heh, kalt. Mach doch mal. Heiß? Wirklich? Ja, ich bin voll am Frieren. Ach, ich auch. Okay. Selamat datang di YouTube keluarga Batak di Jerman. Sorry. Hari ini aku mau potong rambut suamiku seperti biasa. Karena kan kita hemat ya. Jadi duitnya tuh kalau nggak buat program bayi tabung ya buat liburan sama makan. Jadi kalau hal-hal sepele seperti ini kayak masalah rambut itu dikerjakan sendiri karena pangkas rambut di Jerman mahal gitu, saudara-saudara. Ya, jadi kita baru pulang sebenarnya baru dari liburan tur 7 negara dalam 4 hari atau 5 hari, kita 5 hari lah ya. Karena kita nyampe sini tuh pagi tadi, hari Minggu pagi. Ya. Dan aku sudah geras sekali melihat rambut dia ini. Jadi aku akan potong. Agak mundur. Oke. Oke. Oke, langsung full. Fertig? Noch nicht lah. Ini aku harus lepas. Kaos kaki aku lupa. Mana? Zekan. Mana auch ausziehen, ya? Iya. Supaya nanti rambutnya enggak nempel di kaos kaki, sayang. So, fang runter an, mach weiter. Nein. Ya, double. Oke. Belum nih? Okay. Ini ukuran 11 dulu. Oke, langsung penuh. Bilangnya ya, Sean ya? Berapa lama aku nggak potong rambut kamu, sayang? Wann letztes Mal? Keine Ahnung, da war nicht aufgenommen. Ja, sie hat doch mal die Video hier. Habe ich alleine gemacht. Das war dieses Jahr schon. Ja. Soll er rambutnya suamiku ini? Cepet banget panjang, ganz schnell ya, wachsen. Okay. Die Haare, die da sind, die wachsen noch. Ja, ich meine ganz schnell. Ja, die da sind, die wachsen schnell. Die nicht da sind, wachsen auch nicht mehr. Ja, berkali-kali dulu, rapiin belakangnya. Ich glaube, Mitte Januar war das, oder? Ja. Also anderthalb Monate. Gokil! Das war doch viel gemacht. Nee, ich glaube. Wieder. Dingin. Dingin banget, tau guys, sumpah. Soalnya kita kan berhari-hari ini kan tidur dalam mobil ya. Udah gitu puncaknya dingin itu semalam itu bener-bener parah banget, sampai minus 3 ya, baby ya? Minus 3. Iya. Lihat setengah. Iya, wah gila. Itu tergokil, itu dingin banget. Dan nyampe rumah pun kan pemanas ruangan kita matiin. Jadi bener-bener wah. Dan hier waren es 13 Grad, wo wir ankamen. Iya. Itu auch noch kalt. Gokil deh, guys. Tapi menurut kamu gimana kemarin, sayang? We finished do. Unser
berlaut. Agak schön gewesen. Schön, ja? Ja. Happy. Was ich nur nicht so schön fand, war das Schlafen. Ja, cuma tidurnya aja sih. Namanya juga liburan pas-pasan, guys, ya. Liburan pas-pas-pasan ya gitu. Cuman seru sih liburannya. Kita main ke Swiss, 7 negara. Dari Belgia, Luxembourg, Prancis. Videonya mungkin mulai besok akan tayangnya, aku tayangin duluan. Karena aku masih bener-bener capek banget dan itu videonya ada banyak banget, guys. Jadi editnya butuh waktu, sedangkan aku totalnya capek banget. Untungnya sebelum pergi keluaran tuh rumah dibersihin dulu. Jadi ketika nyampe rumah, ya kerjaan paling ya masak doang gitu. Paling-paling babu? Mm-mm. Itu pun dari pagi pas nyampe masak mie dulu, yang simple aja, yang cepet, yang gak butuh waktu lama gitu. Wah, keren banget sih kemarin. Aber apa tuh ya? Der erste Tag war Wanderung gewesen. Da warst du kaputt? Ya, wander pertama itu aku udah kaput sebenarnya, karena sebenarnya bukan karena kaput-kaput banget ya, karena bukan karena capeknya, cuman kondisinya itu gelap dan kita tuh nggak bawa penerangan yang banyak, ya kan? Udah gitu sepi hutan gitu. Und gestern der Wald. Dan yang paling gokil sih yang kemarin, yang hari hari Sabtunya, yang kita di perbatasan Jerman, Ceko, Austria, ya, Austria. Ya. Itu yang tergokil, itu wandal tergokil dalam sejarah hidup aku. Belum pernah aku naik gunung. Kalau bukit sering, karena rumah kita ini kan dikelilingi perbukitan ya. Jadi kita wandalnya sering naik ke bukit-bukit gitu. Even 10 km, 20 km itu it's okay. Tapi ketika kemarin naik gunung 2,7 km dari bawah ke atas, badah. Dengan kondisi salju ya, feel schnee. Und dann hoch, richtig hoch, ja. Nach oben. Über 1 Meter, ya. Ja. Iya. Itu yang bikin gokil sih. Gitu. Jadi kalian bisa lihat sendirilah videonya, hasilnya seperti apa. Dan aku tuh requestnya kemarin liburan kita itu cuman minta ke apa namanya, ke tempat syutingnya Crash Landing on You gitu. Jadi kita kayak bagi apa namanya, supaya semuanya happy. Jadi suamiku bisa ngambil keputusan juga, dia mau kemana, kita mau kemana, aku juga boleh ngambil keputusan kita kemana gitu. Jadi aku cuma minta ke tempat Crash Landing on You itu di Iseltwald sama si, di Sigrisville. Sedangkan suamiku requestnya dia pokoknya mau ke perbatasan tiga negara gitu. Jadi lengkaplah sudah touring kita keliling perbatasan Jerman dengan negara-negara lainnya. Kalau dengan Denmark itu bukan Drylanda, kata bukan perbatasan tiga negara dengan Denmark, guys. Jadi yang perbatasan kiri kanan bawah aja yang bisa kita kunjungi. Dan sudah we feel Drylanda 7 titik perbatasan. Nah, am Wochenende. Insgesamt alle. 7. Alle. 7 titik perbatasan tiga negara. Jadi kita sudah menginjakkan kaki minggu lalu di Polandia, Ceko titik pertama, lalu ke Jerman, Belgia, Luxembourg, lalu Jerman, Prancis, Luxembourg, lalu Jerman, Prancis, ini Jerman, Prancis, Swiss, lalu Jerman, Austria, Swiss, Jerman, Austria, Ceko.
Nah, dengan begini sudah dulu. Sekarang kita cukur bagian bawahnya. Bawah ini maksudnya guys, bukan bawah yang itu. Leher. Kenapa nggak di salon aja potong rambutnya? Mahal. Ya baby. Sedikit. Permis mahal. Sayang duitnya. Mendingan duitnya buat istrinya aja dibandingkan buat ke salon duitnya ya. Buat di belanja makanan, belanja sayur, belanja cabe. Kalau pangkas rambut di Arab, apa namanya orang-orang Arab itu? Itu murah sebenarnya. Ya, 15 sampai 20 euro. Cuman kalau dirupiahkan mahal. Aku kan selalu selalu mengkonversikan segala sesuatu di sini tuh ke rupiah gitu. Tapi bagus mindset begitu guys, jadi enggak boros. Gitu. Which I'll see in future. Ya. Ada duitnya? Pingin. Soalnya bajunya hitam saya. Kalau hitam nanti takutnya bulu-bulunya, rambut-rambutnya nempel semua. Gracias. Ya, dari tadi ke. Tadi gak mau. Nah. Sini mana? Ya, tutupi. Tutupi keperawananmu. Dia itu, ya sayang, sepanjang badannya itu bulu semua, tau gak sih? Oh ya, terus, oh ya. Panjang badannya, dan kalau kita kan, nah impossible. Kalau kita orang Indonesia kan bulu paling biasa di rambut, alis, bulu mata, ketek, sama bagian kelamin. Jarang lah yang punya bulu kaki sama bulu tangan. Nah, kalau sama itu sekujur tubuhnya ini bulu semua. Finde ich unten, das ist voller Haarigkeit. Nur einfach nach vorne. Weil wenn du dann da drauf sitzt, dann ist... Das schon. Alles gut, Herr. Okay, boys and girls, abacaba! Sekarang bagian sini. Anda rasa tak? Serius dulu guys, fokus. Sabar. Sekarang yang sudah sini ya. Rapiin jambangnya.
Okay. Sabar bro. Aku mau lihat dulu hasilnya. Sabar bro. Sabar bro. Oke, sabar bro. Sabar bro. Aus der Stuhl. Sabar bro. Habis? Belum. Selesai. Kalau habis is leer. Iya. Kenapa? Kenapa apa sayang? Gimana guys menurut kalian hasilnya? Ya. Oke. Banyak sekali bulunya. Bentar ya, bentar. Oke. So guys, thank you for watching. Jangan lupa to comment, di like, subscribe, and share the YouTube channel. Keluarga Batak. Did you man? Ooh.